Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama Hendra Plow Channel. Selamat siang sahabat pecinta mega proyek seluruh Indonesia, khususnya di proyek Lobocimi Indonesia. Saat ini saya berada di Kampung Manggis alias daerah Manggis ya, Kabupaten Sukabumi. Hari ini saya akan berbagi informasi lagi tentang proyek Lobocimi per tanggal 4 November 2022. Di area sini sudah pada beres paruh ya, dan tinggal pembikinan jembatan ya sebelah arah situ tuh. Itu lokasi Lembah Manggis ya. Sudah banyak tiang panjang yang sudah menancap, tinggal pengecoran mungkin ya nantinya gitu. Oke sahabat, kita akan berbincang-bincang dulu di Kampung Manggis ya. Bagaimana luasnya area sini atau pemandangannya ataupun lokasinya ya. Ini jembatan yang belum beres ya, antar lintasan masyarakat ke lintas itu ya. Ketika jalan situ udah dipakai jalan tol yang atasnya ya. Untuk sementara jalan situ sebelum jalan ini beres ya. Ini jembatan yang ini. Baiklah sahabat, inilah area tol yang nantinya dipakai ya. Di sini juga masih dipakai tempat barang-barang ya, kebutuhan Lobocimi termasuk tiang panjang masih banyak ya di sebelah situnya tuh, penyimpanan tiang panjang ya. Jalan yang ke situ masih dipakai sama masyarakat ya, sebelum nanti dipakai sama tol nantinya ditutup ya, masyarakat gak bisa jalan sana lagi. Sebagai gantinya jalan alternatif masyarakat nanti untuk lintas arah Manggis ke arah Cigombong ya, untuk lintas ke Cigombong ke situ jalan yang tadi ya, jalan yang belum diberesin jembatan ya. Baiklah sahabat, setelah ini kita akan lanjut ke part 2 yaitu informasi Lobocimi proyek ya, yang lagi masih dikerjakan di area Nanggerang ya. Kita akan ke sana, akan melihat informasi lagi di sana seberapa beresnya pelemparan tanah lamping tersebut. Oke sahabat, kita sudah sampai di area Nanggerang. Kita akan melihat proyek pengerukan tanah yang minggu-minggu lalu atau hari-hari yang lalu. Saat ini
akan saya tampilkan lagi seberapa beres tanah tersebut sudah terbuang. Beginilah sahabat, di lokasi ini sudah banyak perubahan ya. Pengangkut tanah pun truk tersebut tiap harinya beroperasi ya. Seperti yang kita lihat bahwa pekerjaannya pun sangat pada giat ya, sibuk banget di daerah sini. Bahkan sampai malam pun suka ada yang lembur ya, ketika cuacanya mendukung ya. Karena proyek Toa Bucimi ini lagi dikebut banget ya oleh para pekerjanya, mengejar target ya. Baiklah sahabat, saksikan terus videonya sampai selesai ya. Dan seperti biasa, buat yang mau dukung channel Hendra Pro Channel, silahkan tinggal like, komen, dan subscribe. Beginilah tebing kampung Kebon Kawung yang sebelum traktor tersebut mengeruk tanah ini ya, sangat tinggi banget ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah rapih ya. Proses yang sangat lumayan agak lama ya, karena ya karena tebingnya benar-benar tinggi dan besar ya sobat. Oke sobat, saya akan sapa dulu teman-temanku yang jauh di sana ya, atau yang dekat di sekitaran Sukabumi. Selamat siang sobat, selamat kembali lagi di channelnya Hendra Vlog Channel. Terima kasih yang sudah setia selalu di videonya Hendra Vlog Channel ya, semoga kalian sehat selalu. Baiklah sobat, saya akan fokus ambil gambar ya, dan saya pamit sementara di panduan suara ini ya. Saksikan terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.